Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfariman. Yep. Oke nih, teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara mengatasi emulator LD player itu tidak dapat terhubung dengan internet atau jaringan wifi, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mengalami hal yang sama seperti saya sebelumnya, teman-teman ya. Nah, setelah saya cari-cari di artikel dan saya telah menemukan solusinya ternyata, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi LD player-nya. Kalian buka dulu di sini emulatornya. Nah, setelah kalian buka, kalian tinggal pilih aja di sini ada strip 3, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini strip 3, kemudian kalian masuk aja ke bagian setting. Nah, setelah kalian masuk ke bagian setting, kalian bisa pilih aja di sini ada network, teman-teman ya. Nah, kalian pilih aja network di sini dan kalian pastikan untuk networknya ini di bagian sininya itu jangan dicentang, teman-teman ya. Nah, kalau kalian centang, otomatis wifi-nya atau kuota data selulernya itu bakalan nonaktif juga, teman-teman ya. Jadi jangan sampai ininya itu dicentang ya. Kalau emang sudah dicentang seperti ini, kalian nonaktifkan aja, teman-teman ya. Nah, kemudian langsung aja kalian klik di bagian bawah ini ada tombol shift setting ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengatasi tidak dapat terhubung dengan internet atau jaringan di emulator LD player. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next.